Assalamualaikum sobatku semua, selamat berjumpa lagi bersama saya Aan MLCK88. Semoga sobatku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas gabus termahal di dunia, yakni si ikan gabus barca. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai topiknya sobatku. Cana barca, ikan gabus hias paling mahal di dunia, harganya bikin geleng-geleng kepala. Sigit Angki Nugraha, tanggal 7 Februari tahun 2021, pukul 22.52 waktu Indonesia Barat. Ikan gabus hias cana barca milik Nicholas Kurniawan di Venus Aquatics, Irfan Hakims. Kabar Banten, di dunia ikan hias, ada ikan gabus hias paling mahal di dunia yakni cana barca. Meskipun bernama cana barca, bukan berarti ikan gabus hias ini berasal dari Barcelona, Spanyol loh. Ikan ini asli India, tepatnya di lembah sungai Brahmaputra bagian atas di timur laut India dan Bangladesh. Ikan gabus hias ini dikupas oleh YouTuber sekaligus artis ibu kota Irfan Hakim di channel YouTube The Hakims. Ini ketika dia mendatangi Nicholas Kurniawan, pemilik Venus Aquatics di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Kepada Irfan Hakim, Nicholas mengatakan jika cana barca adalah rajanya ikan gabus hias. Ikan yang dikenal orang Banten dengan nama ikan bayong ini, dibanderol Rp1.000.000 per sentimeter. Kalau bicara harga, ini dihitungnya per sentimeter, 1 sentimeternya Rp1.000.000, katanya. Nicholas mengatakan, panjang ikan tersebut bisa mencapai 80 cm. Sehingga, terhitunglah jika harga cana barca bisa mencapai Rp80 juta. Ukuran paling besar itu bisa mencapai 70 cm hingga 80 cm. Jadi kalau per 1 cm-nya Rp1 juta, ukuran terbesar bisa seharga Rp80 juta. Lalu apa yang membuat cana barca menjadi ikan gabus hias termahal di dunia? Nicholas mengatakan jika ikan gabus hias ini sangat langka. Cana barca itu sangat langka. Penyebabnya karena habitatnya berada di hutan lindung India. Di sana tentaranya agresif, melihat ada orang langsung tembak di tempat. Untungnya kami memiliki ikan ini, ucapnya. Lalu apa respons Irfan Hakim terkait ikan gabus hias yang bernama cana barca tersebut? Ia hanya bisa berkata wow. Lalu pingsan, memang lucu artis. Yang satu ini.